Universitas Muhammadiyah Kudus ingin menjadi burung pipitnya waktu zamannya Nabi Ibrahim. Jadi dengan memberikan sedikit aksi penekanan, dengan melakukan kegiatan orasi bela Palestina ini, diharapkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjadi burung pipit zamannya Nabi Ibrahim, walaupun dengan mengambil air sedikit-sedikit tapi memberikan dampak yang luar biasa untuk kemerdekaan Palestina. Universitas Muhammadiyah Kudus ingin menjadi burung pipitnya waktu zamannya Nabi Ibrahim. Jadi dengan memberikan sedikit aksi penekanan, dengan melakukan kegiatan orasi bela Palestina ini, diharapkan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjadi burung pipit zamannya Nabi Ibrahim, walaupun dengan mengambil air sedikit-sedikit tapi memberikan dampak yang luar biasa untuk kemerdekaan Palestina. Seperti itu, Min, Mas. Ada berapa ratus mahasiswa, Pak? Kalau tadi yang kita undang sekitar 800-an, Mas, karena kami perguruan tinggi yang masih menengah, ya. Sehingga harapannya dengan gerakan ini, mahasiswa bisa mensosialisasikan melalui medsosnya bahwa Universitas Muhammadiyah Kudus ini telah melakukan gerakan untuk membela Palestina. Di atas instruksi pusat kan seperti apa, Pak? Gimana? Atas instruksi pusat kan seperti apa? Jadi hasil dari pertemuan para rektor di Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, kemudian diminta melakukan bareng-bareng kegiatan pada tanggal 7 Mei ini antara jam 10 sampai jam 12 untuk melakukan aksi damai. Apakah mau jalan kaki antar kampus atau keliling kota ataupun bisa melakukan kegiatan di kampusnya masing-masing. Itu imbuan dari dalam. Yang diserukan ini apa, Pak? Ini tadi, Pak. Yang diserukan adalah bela Palestina untuk merdeka. Begitu. Semua masyarakat khalayak rame bisa ikut-ikutan kita untuk mensosialisasikan kegiatan bela Palestina ini. Sehingga harapannya semua negara besar itu juga mendengarkan, khususnya untuk tadi Jerman, Inggris, Amerika, untuk menghentikan bantuannya seperti itu. Asap mengepul di udara.
sebentar